Jangan lupa like, comment, and share. Okay. Subscribe. Weh, lu tahu aja mon kesini mon. Oke, jadi pembahasan tadi tuh siapa kayak gitu cuy orangnya. Gua udah dari awal juga dia itu enggak ngaku ya. Padahal di posisi dia itu ada loh waktu malam itu walaupun gelap gua enggak mata gua masih melihat mereka gitu cuy. Di posisi itu ada tapi waktu itu gua samperin enggak ngaku dan barusan ketemu juga gua samperin orangnya itu enggak ngaku-ngaku cuy. Enggak ngaku-ngaku. Dan gua tadi gua makanya gua jorongin apa saking gua keselnya dia enggak ngaku-ngaku yang waktu malam itu ada cuy. Emang orang itu enggak tahu pinginnya apa gitu. Biar gimana caranya biar dia itu ngaku gitu. Ini gua sama tim sempak padahal banyak kan tadi ya. Gua udah samperin dia tapi jadi enggak tahu ini siapa yang salahnya, siapa yang pelaku sebenarnya yang penusukannya itu gue belum tahu nih soalnya dari tim sempak aja kan kita kosongan dan dari tim reader juga katanya kosongan jadi yang salah itu sebenarnya di sini nggak ada yang ngaku di mana yang salahnya itu pelakunya belum ketemu cuy atau itu gara-gara karena pisau ya sajam atau sabuk atau apa sarung tangan atau sepatu atau apa nggak tahu ya. Di waktu itu apa dari safety? Kalau dari safety nggak mungkin ya kalau ketusuk kayak gitu berdarah. Gimana ya? Ini pokoknya kita ya pembahasan sedikit ya masalah itu ya cuy. Soalnya gue gede banget sama orang itu siapa namanya dari tim leader itu kesel banget cuy. Emang bangke soalnya. Nah ini juga tim sempak wih udah rame sekali guys. Alhamdulillah ya. Soalnya permasalahan kan gue dari tim leader pingin kumpul nih, pingin dikumpulin dari tim gue biar tahu permasalahan. Tapi kan di tim gue itu udah jelas pada tangan kosong. Sebenarnya siapa pelakunya belum ketahuan cuy. Iya ya pelakunya siapa sih ya? Nggak ngaku dia soalnya. Itu tadi pinter banget dia yang balik-balikin fakta. Iya. Soalnya ada bukti-bukti apa itu iya, tadi? Ya makanya. Padahal itu printan ya. Screenshot-screenshot yang biasa-biasa di mana burem lagi screenshotannya anjir. Enggak, soalnya ada yang waktu malam kejadian itu orangnya ada, tapi dia enggak ngaku. Yang gua heran makanya gua gedek sama yang gua tadi sorong apa jorongin. Mungkin enggak ngaku. Udah dibawa ke polisi dia, gua enggak tahu. Maksudnya gimana, Pak? Iya. Yang waktu malam kejadian sama tim Kuproy kan orang itu ada, tapi gua tanya, dia enggak ngaku, enggak ada di kejadian itu. Makanya gua gedek, makanya gua tadi sorongin itu orang. Soalnya enggak ngaku-ngaku. Iya. Yang gua gede itu tadi yang gua sorongin siapa tuh? Jaket biru siapa? Kalau jaket biru itu Sirian. Sirian itu mah bukan. Kalau Sirian udah pasti ada itu gua kelihatan banget siapa itu. Siapa itu yang celana pendek itu ngomongnya ngotot banget itu, coy. Kalau emang kejadian dia ada, ya. Dia mah ada. Cuma yang satunya biasa lagi. Aja, biasa aja gitu. Yang satunya lagi tuh orang enggak ngaku-ngaku. Padahal posisi dia ada loh waktu malam itu. Tapi dia nggak ngaku, nggak ada katanya. Makanya gue kesel. Soalnya dia nggak datang semua sih orang tadi. Iya. Kita juga mengikuti. Iya. Mereka juga masih ngumpet-ngumpetin lah, misalkan emang benar-benar itu. Makanya ini tim sempak kan udah datang semua ini, biar tahu kan. Tapi dari mereka malah kayak tadi membalikin ini loh, kayak membalikin mata. Iya itu kemarin, gara-gara kemarin. Muter doang tadi. Ngomongnya juga masih juga berangkat bareng ya kayak, nggak ada apa-apanya. Nggak ada bawa apa-apa nih. Cuman jadi yang benar pelakunya siapa ini dia? Iya, maka bukan mukul dia mah emang ngejatohin, enggak tahu dah. Dia. Karena kemarin yang pas ke Jakarta dia si Imbeng dipukulin sama siapa? Stepjo apa gimana? Jo terus Stepjo. Ya mungkin itu mah dendam mereka yang kemarin kali, dendam si Imbeng yang kemarinnya. Berarti pik Imbeng enggak bawa senjata lah ya. Orang sama gua berangkat dari Bekasi. Berarti bukan cuy. Nih, netizen juga banyak yang nuduh, Ron. Iya, capek kita. Oke, guys. Pokoknya buat netizen, teman-teman semua apa ya nontonnya jangan apa ini ya skip jangan setengah skip ya di skip makanya nonton dari awal sampai akhir biar tahu permasalahan kita ya iya malah kita yang dituduh kalau kalian nontonnya cuma salah jadi statementnya beda-beda seolah-olah tim sempak yang nusuk gitu iya makanya
ada statement tim sempak yang musuh, ada statement dari tim Upro yang ini apa segala macam kan susah deh. Sebenarnya orang-orang lain, orang-orang di luar sono tuh mereka udah pada abalnya tim sempak, seakan-akan tim sempak Bing yang kena. Ada si Bing berangkat sama gua. Ini si Bing lagi di mana, dia nggak datang, dia lagi ada urusan. Dari tim reader juga kan nggak ngaku, emang dari kita kosongan. Sebenarnya siapa pelakunya? Emang itu dari sajam atau dari sepatu atau dari apa gitu yang nah yang kita cari itu? Iya kan mereka juga datang tiba-tiba langsung nampol aja kan? Makanya. Iya makanya kok bisa pada terluka itu dari sepatu safety atau dari sarung tangan atau dari apa? Jadi kena besi atau gimana? Iya iya makanya ini yang kita cari ini masalahnya. Ya iya orang posisi malam juga kan. Jadi posisi kemarin itu kan apa namanya yang kena itu kan si Altap ya. Altap itu. Nah, itu kena. Lu gimana posisi kok bisa terluka itu kena apa? Nah, bocahnya noh anaknya. Apa? Dia udah kena. Nih, mau ngapain lagi nih? Tahu enggak? Dia nyerang balik kan. Bukan itu dia bukan. Si Altap udah kena kan. Nah, bocahnya lewat. Dimakan bocahnya. Datangin lagi. Sampai dia enggak beres lu. Harus lu istirahat dulu kalau misalkan emang belum. Tapi itu lu nggak terlalu dalam lukanya, nggak kayak pisau bukan? Kalau kayak pisau sih, dibilang kayak pisau sih nggak terlalu. Dibilang kayak, apa namanya perawatnya bilang ini kayak kesayat pisau bang kata dia. Iya. Bang. Tapi kan di posisi nggak. Dia dalamnya berapa sih? Nggak terlalu dalam. Setengah senti pokoknya. Senti. Ya iya antara itu sebenarnya kayaknya bukan pisau sebenarnya. Atau dari apa gitu nah, cuman kan kita kan belum si tahu si Altap kena klub kayak gitu kan Altap kena gue lihat dari situ gue mau ngelerai juga sampai ke dalam tahu-tahu gue pas udah banyak tangan gue udah berdarah makanya gue bilang apa sih itu gue lihat ini orang apa lagi datang lagi ngapain lagi iya tuh duduk gue tadi apa maksudnya cok lu ngapain? Makanya lu ngaku kalau emang ada ngaku, jangan so ngaku lu, nggak ada. Gua juga lihat waktu malam itu nggak ada. Hah? Nih, temen lu tuh nggak ngaku nih, orang ini nggak ngaku nih. Dengan sisa rasa cinta. Coba tuh pembunuh suri. Gak mungkin gua lihat muka dia. Dalam hatinya sendiri dalam melodi diri hati buat kasih tau ke lu, dia gak ikut, lu apa? Ayo, berarti dia yang nusuk kemarin dengan sisa harmoni hati mengungkapkan rasa cinta tak dimana lu ngaku aja kalau malam itu lu ada santai jika akhirnya cinta pisahkan darahku pun sudah terlalu lelah sudah cukup ku mengalah mengapa cinta menyatukan lelah maunya apa? Nggak dulu woy, sabar ini masalahnya emang gua, lu maunya apa? Makanya lu ngaku anjing ngaku aja lu gak mungkin gak ada dan cinta tak lagi ada diam dulu semua percuma gak ngaku gak ada katanya sini mau ngapain enggak mau dituduh dia padahal posisi ada loh ku coba tuh ngaku aja lu anjing dalam hatinya sendiri dalam melodi diri hati ini dan ku coba menyanyi dengan sisa harmoni hati ku terasa cinta tak tahu dimana cinta memisahkan dan aku pun sudah terlalu lelah sudah cukup ku mengalah mengapa cinta menyatukan raga bila kebencian
membunuh rasa. Sudah cukup ku berjuang, dan sini ku harus mulai, sebab ku rasa percaya.